hendak mencuri kotak amal di Masjid Al-Ikhlas Tuatunu. Aksi Sarman 32 tahun yang sempat berusaha kabur berhasil digagalkan dan diamankan oleh warga setempat pada Jumat 13 Januari 2023. Polsek Gerunggang, Ibtu Suhendar, saat dikonfirmasi pun membenarkan terkait aksi Sarman yang dilakukan pada sekitar pagi tadi. Melihat perilaku pelaku yang mencurigakan, saksi pun memanggil warga sekitar untuk mengecek kondisi kotak amal Masjid Al-Ikhlas. Sarman pun akhirnya ditangkap dan diserahkan warga ke Polsek Gerunggang. Kini kotak amal berwarna putih setinggi sekitar 1 meter dan pelaku pun sudah dibawa ke Polresta Pangkal Pinang guna proses hukum lebih lanjut. Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posblitter.co.